Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam tayangan update informasi perakhiran cuaca. Bersama saya Cici Sucianingsih, berikut informasi selengkapnya. Perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi untuk wilayah Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Lampung. Untuk wilayah Jawa terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, kemudian seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Selain itu, perlu Sobat waspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi untuk wilayah Aceh, Kepulauan Riau, kemudian DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya, mari kita simak update informasi perakhiran cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di Indonesia. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sobat semua. Kami imbau sobat selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone serta menghubungi call center BMKG di 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua, salam sehat dan sampai jumpa.